produk lokal. Produk apa yang buat? Iya. Bapak salah satunya kita masih partner. Oh gitu, bisa jelasin Pak, tentang panahan. Jadi, panahan. Kita ingin memasarkan olahraga sinar. Nah, itu ya. Jadi, kenapa? Karena masyarakat sebetulnya sangat antusias dengan olahraga panahan ini. Hanya jadi permasalahan adalah ketika membeli sebuah produk olahraga panahan ini kan harganya sangat tinggi ya, mahal banget gitu. Maka kita berinisiatif untuk bagaimana membuat produk lokal dengan kualitas yang bagus tapi harga murah. Nah, maka kita ciptakan produk lokal walaupun berbahan masih bahan sederhana tapi dengan kualitas yang bagus. Oke. Bapak asalnya dari mana? Saya dari Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Mulai terpikir membuat panahan ini itu tahun berapa? Baru 2 tahun sekarang. Baru 2 tahun sekarang. Asal mulanya terpikir kok pengen bikin panahan tuh dari mana, Pak? Ya, pertama kita Cihoro ya, Cihoro ingin sebuah usaha yang lebih barokah lagi. Maka dari tempat itu berembuk akhirnya olahraga pertama usaha inilah yang kita garap. Dalamilah masyarakat sangat antusias sekali. Oh gitu ya, karena mungkin sekarang mah orang sudah beli. Nah, dan harganya ini terjangkau aja. Terjangkau ke berapa Pak? Mulai harga 200.000. Tapi bukan ini ya. Oh, saya kira yang saya pegang ini, Pak. Oh, ya ini 700.000. Oke. Karena bahannya beda. Wah. Ini terbalik. Ya. Ini yang tradisional atau yang Oh, ini standar. Kalau di sini standar itu standar nasional. Standar. Ya. Oh, yang tradisional mungkin. Oke. Ini standar nasional. Nah, ini yang tradisional. Ini tradisional. Ini bahannya dari apa itu? Ini jarak berapa Pak? Ini jarak efektifnya bisa sampai 30 meter. Jarak efektif kalau misalkan jarak dari jauh ini sampai 120 meter. Oke, bisa dibawa kemana sambil berkuda ya? Karena ini sebutnya juga horsebow. Horsebow. Ya, panah untuk berkuda. Udah dipasarkan kemana aja nih Pak? Oh ya, karena ini kan sistemnya online ya. Oh, pasar online. Online ya, jadi mulai dari kota terdekat sampai kota terjauh, alhamdulillah. Kita sekarang seringnya ke ini, ke Padang, ke Batam, ke Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Irian Jaya. Oh, baru 2 tahun tapi sudah kemana-mana Pak ya? Karena memang momennya tepat ketika masyarakat. Karena lewat istihara itu Pak ya? Luar biasa. Terus tadi Bapak bilang, saya lihat sih ada bedanya panahan dengan ini ya? Oh iya, jenis-jenisnya ya. Apa panahannya? Apa yang bedakannya? Jadi tergantung yang mana? Okay. Kalau biasanya misalnya ini ya, ini kan fiber. Biasanya fiber, karbon atau misalkan aluminium alloy biasanya digunakan untuk standar nasional. Standar. Untuk apa turnamen? Buat standar. Atlet. Nah, atlet. Biasanya digunakan ini. Kalau yang dari bahan ini dan bambu atau dari kayu ramin biasanya itu tradisional. Okay. Ini kalau yang buat standar nasional yang standar boleh? Iya standar. Dari bambu, ini dari bambu petung namanya. Bambu petung. Petung itu bambu apa Pak? Kalau di sini itu bitung. Oke, bambu bitung. Bitung, iya. Okay. Kita ini dengan pemberdayaan masyarakat. Oh. Ini yang bikin ibu-ibu. Oh. Jadi social trainer. Iya. Alhamdulillah yang ini yang marketnya, yang lab sama apa kayaknya. Masa ibu yang bikinnya bapak-bapak. Oh, luar biasa. Kita nih pengen beli ini harus membeli siapa nih? Oke, ya.
Alhamdulillah di Kota Bandung kita sering buka outlet ya, Pak. Itu alamatnya di Cibiru. Dari bundaran Cibiru itu 500 meter selatan. Oke. Okay. Ya, bisa menghubungi kita juga. Ya, nomor teleponnya itu 0812-5840-3467. 0812-5840-3467 dengan Kang Uga, Kang Uga Inspira. Buka itu enggak, Mas? Buka pelatihan mana tidak? Oh iya, nanti ke depan itu kita akan buka, kita cuma harus ingatkan khusus ya. Karena memang awalnya kita fokus di produksi ya. Tapi memang alhamdulillah permintaan untuk membuat kedepanahan pelatihan pelatihan sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya peluang bagi untuk yang suka hobi memanah menjadikan itu sebuah peluang. Gitu ya. Dan alhamdulillah respon dari pemerintah Kota Sukabumi untuk produk alat panah ini sangat antusias sekali. Jadi kita didukung, disupport penuh sekali oleh pemerintah Kota Sukabumi. Oh, jadi pemerintah dari memfasilitasi, jadi membantu pemasarannya juga. Alhamdulillah. Ya. Kemana-mana kita diajak. Kalau ekspor belum, tapi kebetulan yang salah satu dari owner kita kemarin ikut pelatihan ekspor impor. Okay, mudah-mudahan, jadi ada peluang. Nah, mudah-mudahan gitu. Setelah kita memperbaiki kualitas produksinya sesuai dengan kriteria untuk buah ekspor, mudah-mudahan kita. Karena kita punya niat Alco Archery ini menjadi salah satu panahan terbesar di Indonesia. Apa namanya? Alco Archery. Alco Archery, luar biasa. Misinya menjadi pusat panahan terbesar di Indonesia. Pusat terakhir, panahan yang lupa ya, kita jarang. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.